Halo guys, kali ini bersama Najmu mau nyobain gendongan. Gendongan super simple, tinggal slup, kemudian masukkan anaknya, jadi deh. Dan gendongan ini terdapat beberapa size ya, mulai dari XS, S, M, L sampai XL dan XXL. Kemudian ini tinggal ditentukan sesuaikan dengan berat badan penggendong ya, bukan yang digendong, tapi berat badan penggendongnya. Kemudian ini bisa digunakan beberapa posisi, posisi miring seperti yang tadi saya lakukan. Kemudian ini M shape, ini enak banget. Kemudian bisa juga samping seperti ini guys. Ini simple banget, bisa digunakan dari newborn sampai toddler. Kayak gitu guys, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe ya.